Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang manusia, Rasulullah pernah mendefinisikan siapakah yang paling baik di antara kita? Apakah yang amal ibadahnya banyak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang paling baik di antara manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Pada saat ini, ketika kita banyak membantu orang lain, kita membantu orang lain dari segi ilmu, kita membantu orang lain dari segi harta, kita membantu orang lain dengan segi kelebihan-kelebihan yang lainnya. Mengenai masalah membantu pun ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksakan kita. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ketika kita mau membantu orang lain semampunya kita, ketika tidak mampu dari segi harta, maka pada saat ini mari kita bantu orang lain dengan tidak menyampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Yang pada saat ini penyebaran berita-berita hoax yang terkadang membuat orang lain gelisah dalam situasi keadaan COVID-19 saat ini. Sehingga ketika kita membantu orang lain, walaupun hanya hatta tabasuka fi wajhika sadaqah, hanya senyuman saja yang keluar dari wajah kita, itu termasuk bagian daripada sedekah. Kami, aparat Polri sesuai dengan anjuran perintah Allah, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyampaikan, menghimbau tentang pesan-pesan kebaikan, bahkan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, agar mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Firman Allah ini jelas adalah bagian daripada tugas kami sebagai aparat kepolisian Republik Indonesia, dimanapun di seluruh negara ini, di seluruh negara Republik Indonesia ini, kami semua akan terus menghimbau untuk mari kita tetap menjaga kesehatan kita, berdiam diri di rumah untuk tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Terima kasih, salam santun selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.